Lukis bendera merah putih. Jadi untuk pertama kalinya di Indonesia, kita ngelukis di mobil sport langsung. Dan mobil ini bakal tentang Indonesia. Dan ada yang request lukis bendera merah putih. Yuk kita mulai aja. Jadi pertama-tama kita nempelin dulu pakai selotip kertas biar benderanya tetap lurus dan rapi. Nah lanjut kita tinggal masukin warna merahnya aja dan tutupin semua coretan kemarin guys. Iya sebelumnya mobil ini coret rame-rame dan di sini aku harus cuci tangan berkali-kali dan gak sengaja kena tembok. Iya tapi nggak apa-apa lah ya, mobil aja boleh, masa tembok enggak. Nah di sini kita tunggu kering dan langsung aja dicabut. Ini super duper satisfying banget guys dilihatnya. Gara-gara pakai selotip langsung rapi kayak gini. Terus kita lanjut ke warna putihnya. Tapi sambil tunggu kering, aku kepengen benerin yang kemarin barusan dicoret, guys. Nyebelin sih, tapi nggak apa-apa. Ini justru bikin lukisannya tambah keren. Lanjut selotipin lagi di atasnya untuk bikin warna putihnya. Dan kira-kira gimana ya hasilnya? Kita rapiin aja dan tinggal dibuka. Nah, ini jadi ada bendera merah putih dari samping ke samping. Kita tambahin apa lagi ya, guys? Komen di bawah yuk. CEO of Lukis Di, pamit dulu. Kapan-kapan lagi.